Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kisah pergolakan rumah tangga pelakon Putri Saraliana masih belum berkesudahan selepas suaminya pengarah kontroversi Samsul Yusuf enggan melepaskan cerai pada 18 April lalu. Memasuki hari kedua bulan Mei, aktris itu mengharapkan agar bulan ini dapat memberikan lebih kebahagiaan dan senyuman buat dirinya. Berkongsikan baris-baris rangkap ayat di Instastory, Putri Sarang mengulang siar entry yang dimuat naik menerusi akaun Instagram penyambut senja. Mei harus bahagia. Mei lebih bahagia. Mei full senyum. Mei harus bahagia, kongsi Putri Sara lagi. Susulan keenggangan Samsul melepaskan talak, prosiding akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai JKP di hadapan Hakim Syari Akmaluddin Ilyas pada 25 Mei depan. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sara berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Kemelut rumah tangga pasangan pelakon ini mulai diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak kepada Datuk Yusuf Hasan itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu.